Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Quran dulu ya sayang ya. Insya Allah lebih sehat, bahagia dunia akhirat setelah dalam iman Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات أدي فاستبقوا الخيرات سنينة إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلموا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفهم الجاهليتي يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Apa nak? Arza, cuma kurangin dulu. Oh, itu mainannya, bentar ya. Ya, yeah, tadi ya baca bismillah slide-nya ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Mana Bunda ya? Bunda di belakang tuh, di dapur. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa Putra Maryam. Bun, adik tuh Bun. Bunda. Bun. Adik tuh. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa Putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan, kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan hendaklah Allah memutuskan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum Allah yang telah diturunkan Allah, maka tahulah bahwa sungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang meyakini agamanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Ade sini nak. Baca. Cuma Al-Qur'an dulu saya. Bismillah. Ade, cuma Al-Qur'annya dulu nak. Alisha. Cuma Al-Qur'an sini. Pasang yang dijepit saya. Cuma Al-Qur'annya. Bismillah. Cuma Al-Qur'annya. Cium. Cuma Al-Qur'annya. Allahu Akbar.